Bandung Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, hari pertama kerja pasca cuti lebaran, pejabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan memimpin apel aparatur sipil negara di halaman Gedung Sate Bandung Kamis pagi. Namun dalam apel pertama tersebut masih banyak ASN yang datang terlambat. Pejabat sementara Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan memimpin langsung apel pertama para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar pasca cuti panjang Hari Raya Lebaran Kamis pagi. Dalam apel pertama ini banyak ASN yang datang terlambat dan terpaksa berlari mengikuti barisan apel yang sudah dimulai. Pejabat Gubernur Jabar yang akrab disapa Iwan Bule memberikan pengarahan pertamanya kepada ASN di lingkungan Pemprov Jabar. Iwan meminta agar seluruh ASN menyukseskan Pilkada serentak 27 Juni mendatang. Iwan pun meminta agar ASN Pemprov Jabar langsung beraktivitas memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari pertama kerja ini. Selain pengarahan, apel pertama ini pun dijadikan sebagai momentum silaturahmi antar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar bersama pejabat sementara Gubernur Jabar yang baru beberapa hari dilantik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.